kasih atas lagu Jerry Bowen. Kita sama-sama bangkit berdiri dan nyanyikan lagu tema kita di kelas. Yeremia 21 ayat 1 sampai 10 adalah perikop pertama, bahagian yang pertama diberi judul oleh penulis Alkitab ini pembuangan Raja Zedekia diberitahukan. Tapi dalam bahasa Inggris agak sedikit berbeda. God rejects Zedekia's request. Allah menolak permohonan Zedekia adalah judul daripada perikop yang pertama atau bahagian yang pertama dari perikop pasal 21 ini, ayat 1 sampai 10. Di dalam 10 ayat ini kita dapat melihat hal-hal apa yang sudah disampaikan oleh atau diingatkan oleh Yeremia kepada bangsa Yehuda atau Yerusalem yang akan terjadi bila mana bangsa ini tidak kembali memuliakan Tuhan dengan sikap mereka. Tokoh yang ada di dalam perikop yang sangat singkat ini saya mencatat ada 5 tokoh. Yang pertama tentunya Tuhan. Yang kedua Nabi Yeremia. Yang ketiga Raja Zedekia. Keempat Pasyur bin Malkia dan yang kelima Zefanya bin Maasya. Kemarin sudah disampaikan oleh Monique bagaimana seorang Pasyur bin Malkia. Hari ini saya akan membahas yang keempat yang sisa. Ayat yang kedua di dalam pasal 21 ini dikatakan,
Raja Sedekia mengutus dua orang pasukannya, yaitu Pashihur dan Zefania. Di dalam ayat ini kita menjumpai kata barangkali. Barangkali. Barangkali adalah kata yang menunjukkan sebenarnya Zedekia ragu-ragu atau kurang yakin, atau dia coba-coba bila mana Tuhan akan benar-benar mau menolong untuk meluputkan mereka dari bencana pengepungan Yerusalem oleh Babilon. Kenapa dia kelihatan sangat ragu? Karena dia sebenarnya tahu apa yang dilakukan selama memerintah sebagai raja di Yehuda. Apa sebenarnya yang terjadi di Yehuda dalam pemerintahan Sedekia? Pelanggaran apa yang sudah dilakukannya? Di kerajaan Yehuda saya mencatat ada 6 perkara yang sudah terjadi, yang pada saat Sedekia ini memerintah, dia membiarkan hal ini terjadi dan dia tidak menuntaskannya sebagai raja. Yang pertama adalah penyembahan berhala. Kemunafikan religius dicatat di dalam Bible Commentary. Ketidakjujuran ekonomi, penindasan, kekerasan, korupsi, percabulan, memusuhi pekerjaan Tuhan. Inilah hal-hal yang sudah terjadi di Yehuda di mana saat Sedekia memerintah. Saya mencatat arti nama Sedekia. Sedekia ini ada artinya. Sedekia ini artinya memuliakan Tuhan walaupun dia tidak melakukannya. Siapa itu Sedekia? Sedekia adalah raja Yehuda yang terakhir. Ia putra bungsu dari Raja Yosia. Ia lahir saat Yosia berusia 29 tahun. Ia memerintah selama 11 tahun. Dari tahun 597 sampai 586 sebelum Masehi. Menurut catatan Alkitab, pada pemerintahan Sedekia, pusat perhatiannya adalah memberontak melawan Nebukadnezar, Raja Babel yang hebat itu. Apa yang terjadi dalam akhir hidup Sedekia? 2 tahun terakhir dalam masa jabatan Sedekia, pada tahun yang ke-9 bulan yang ke-2 kalau tidak salah saya baca, masa pemerintahannya sangat lemah karena orang-orang kuatnya sudah ditahan dibawa ke Babel. Dan tentunya penghasilan dari negara itu akan turun karena orang-orang kuatnya sudah tidak ada di sana. Kemudian terjadi bala kelaparan yang sangat lama. Bahkan diceritakan bahwa di Yehuda ini karena tidak ada makanan, kelaparan terjadi sangat panjang. Mereka merebus bayinya sendiri untuk dimakan. Ibu-ibu yang sudah melahirkan boleh membayangkan bagaimana seorang keluarga atau sebuah keluarga yang tega merebus bayinya untuk dimakan karena tidak ada lagi makanan. Dengan kondisi yang sangat terpuruk ini, maka dengan mudah Babel menawan kerajaan Yehuda pada saat itu. Tokoh yang kedua yang saya mau ceritakan pada saat ini adalah Zefania. Siapa itu Zefania? Dalam Alkitab, di dalam 2 Raja-Raja 25 ayat 18 dikatakan di sana Zefania adalah imam yang kedua dan ketiga, tingkat imam tingkat kedua dan ketiga. Dia adalah penjaga pintu. Dia adalah imam penjaga pintu. Nama Zefania 11 kali tertulis di dalam Alkitab. Dia adalah anak dari Bapak Kushi, cucu buyut daripada Raja Hizkia, nabi yang ke-9 di antara nabi-nabi kecil yang sudah hidup pada zaman perjanjian lama. Arti nama Zefania adalah terselubung dari Tuhan atau Tuhan menyembunyikan. Zefania seringkali mengamarkan para pembesar dan pemuka agama
di Yerusalem tentang kedatangan hari Tuhan yang merupakan hari yang suram juga bagi bangsa Yehuda. Dia juga mengabarkan penghakiman akan datang dari Tuhan kalau mereka tidak kembali kepada jalan yang benar. Tetapi dia juga memberitahukan ada janji keselamatan bagi mereka yang mau bertobat dan mengaku kesalahannya. Yang ketiga, tentunya Yeremia. Siapa itu Yeremia? Yeremia, tadi saya googling, arti namanya adalah mengagungkan Tuhan. Dan memang itulah yang dia lakukan dalam kehidupan pemerintahannya pada waktu dia hidup pada zaman nabi-nabi dan raja. Saya membaca di dalam buku Para Nabi dan Raja, Alfa dan Omega Cilik 4. Dari mulai dia lahir kecil, kehidupan Yeremia ini adalah kehidupan yang sangat saleh. Kehidupan yang dia menghidupkan orang tuanya mengajarkan dia untuk hidup setia. Tidak heran, walaupun di dalam kehidupan pemerintahannya pada waktu dia hidup di zaman Yehuda, dia tidak bergeming atau dia tidak lemah hati atau dia tidak merasa capek untuk menggembalakan bangsa Yehuda selama 4 dasawarsa atau selama 40 tahun lamanya. Saya tidak tahu kalau seandainya para pemimpin-pemimpin kita di tempat ini atau pendeta-pendeta yang sudah diurapi tentunya memerintah 40 tahun tapi kebanyakan hidupnya diolok-olok oleh orang lain, apakah mereka akan tahan dan setia sampai mana? Yeremia adalah seorang yang patut dicontoh dalam kehidupan pemerintahannya pada waktu dia hidup. Deskripsi pekerjaan Yeremia itu di dalam Yeremia 1, dia membawa pesan atas bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan, dia mencabut dan menurunkan, dia menghancurkan dan menggulingkan, dia membangun dan menanam. Saat itu memang awalnya Yeremia protes, saya ini terlalu muda, saya gak punya pengalaman, saya gak pintar. Dia menjadi raja pada usia 20 tahun. Dia memerintah 11 tahun. Dia memerintah selama 40 tahun. Tetapi tidak satupun dicatat di dalam tulisan Nyonya Wet atau di Alkitab dia merasa lemah iman melihat kelakuan, pemberontakan, olok-olok, hinaan. Dia dicurigai, diejek. Pekabarannya tidak diterima, dia ditolak, menghadapi oposisi, kritik-kritik pedas keluar daripada orang-orang yang dipimpinnya, dia tidak pernah lemah. Saya membacakan statement yang ditulis di dalam Para Nabi dan Raja, halaman 42. Olok-olokan yang harus dideritanya itu kejam adanya. Jiwanya yang peka tertikam sampai tembus, dan tembus oleh panah ejekan yang ditembakkan kepadanya oleh mereka yang meremehkan pekabarannya dan memandang enteng bebannya demi pertobatan mereka. Aku menjadi tertawaan segenap bangsaku. Ini adalah hal yang tidak enak ya. Kalau kita konversi dengan kita sekarang ini bekerja, saya pikir kalau pengalaman 40 tahun kebanyakan menderita, berapapun poinnya kita akan letakkan jabatan itu. Tetapi Yeremia tidak kalah. Yeremia tidak mengalah. Yeremia tidak menyerah. Tercatat di dalam catatan Nyonya Wet, Yeremia adalah seorang yang setia, seorang yang tekun, seorang yang penurut kepada firman Tuhan, dan seorang yang mengasihi orang lain lebih daripada dirinya sendiri. Pada pagi hari ini, dalam pasal 21 ini, banyak kata-kata yang disampaikan oleh Tuhan melalui Yeremia agar disampaikan kepada Zedekia pada waktu itu melalui Zefanya dan Pasyur. Dia ucapkan sebagaimana yang dia dengar dan diperintahkan oleh Tuhan. Tetapi apa hasilnya? Tidak ada yang mau menerima dia. Dia ditolak.
Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pelajaran apa yang kita bawa pulang pada hari ini dari pasal 21 ini? Dari pengalaman Sedekia, bukan kurang banyak Yeremia, Tuhan melalui Yeremia menegur sikap Sedekia di dalam pemerintahannya untuk kembali ke jalan yang benar. Tetapi Nyonya White mencatat Sedekia membiarkan hatinya membantu. Pelajaran yang saya mau kita sama-sama pelajari pada pagi hari ini dari kehidupan Sedekia. Kalau ada orang yang menegur kita, mungkin itu tidak enak, kata Monica kemarin. Tapi kalau itu adalah berdasarkan firman Tuhan, jangan kita membuat hati kita membantu. Pengalaman Sedekia pada akhir hidupnya, anak-anaknya dia saksikan disembelih oleh orang-orang Babilon. Kemudian matanya dicungkil, lalu dia dibawa dan ditawan ke Babilon. Luar biasa pengalamannya. Ini adalah akibat daripada sikap yang tidak peduli kepada firman Tuhan yang diamarkan berulang-ulang oleh nabi-nabi Tuhan termasuk Yeremia pada saat itu. Pelajaran ini mencatat hatinya dibiarkan membantu. Pelajaran yang lain dari kehidupan Yeremia, Yeremia mengajak kita untuk boleh tetap setia. Yeremia mengajak kita untuk boleh tekun. Yeremia mengajak kita untuk boleh menurut firman Tuhan. Kehidupan Yeremia boleh mengajak kita untuk berserah kepada Tuhan untuk seluruh tantangan, cobaan, rintangan dalam kehidupan perjalanan rohani kita, untuk boleh mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah pelajaran ini boleh mengambil tempat dalam hati kita, sehingga contoh-contoh buruk yang sudah dialami oleh Sedekia dan orang-orang yang tidak mau bertobat pada kerajaan Yehuda ini tidak menjadi pengalaman kita. Karena bila mana ada orang yang menegur kita, maka kita akan menyerahkan itu kepada Tuhan dan mencoba untuk mengkoreksi diri kita sehingga kita boleh menikmati karya Tuhan yang luar biasa, keselamatan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita pada waktu penciptaan. Tuhan